usung masalah berkaitan bayi nasab klan Bahali sing biasa disebut sampean Habaib Habib. Nasab terputus. Jadi Habaib sudah terbukti dari segi manuskrip data sejarah nasab dan dari segi DNA itu ternyata boten nyambung terkaji Nabi alias bukan cucunya Rasulullah. Jadi panjenengan setuju ngati-ati bakar panembong ini maku-maku butuhkan kanjeng Nabi di kalangan habaib itu berarti bahwa termasuk man kada bi alayya muta'ammidan fal yatatawwa maqtahu minan nar fal yatatawwa maqtahu minan nar, barang siapa sih berbohong atas nama aku maka dereke siap-siap tempat jagung ini kedinar. Jadi sampean kabe wajib bagi sampean mupai keyakinan bahwasannya silaran habaib putut kanjeng. Sebab apa? Sebab doktrin habib putut kanjeng nanti wis 150 tahun yang lalu jadi sepakat dengan sampean. Iya, sebenarnya teknologi ini sangat luar biasa. Ini adalah keluar biasaan kekuatan daripada ilmu, data-data, manuskrip-manuskrip termasuk teknologi ternyata sudah membuktikan bahwasanya habaib atau ba'alwi itu orang bisa disebut putuwe kanjeng. Bahkan menurut sejarah dan genetika, genetikae keturunan Yahudi Ashkenazi. Sudah niki wis angel dibantah ngarane perkara sing hak ya angel dibantah hari perkara sing hak publik bisa dibantah dari logika dari akal pada coba bahwa innal maut hak walamma ja'al hak dan ketika hak itu datang dan ini maksudnya apa kematian mati kiamat disebut al-haq perkara sing hak apa maksudnya bahwasanya keberadaan kiamat dan keberadaan kematian tidak bisa dibantah dengan logika dan akal, tidak bisa dibantah dengan teknologi. Siapa sih bantah bakal tiba-tiba sebab kekuatan ilmu, kekuatan hak, kekuatan negusti sampai si melawan hak berarti melawan Gusti. Tinggal kita harapkan kepada habaib kabe wis aja lok ngaku-ngaku putuwe kanjeng berarti engkone broli mancing suarga berarti Gusti Allah jari kanjeng Nabi nanti kok manidda'a ila ghairi babihi wa huwa ya'lam infal jannatu haramun alaihi. Barang siapa sih ngaku-ngaku nih duduk bapai padahal dereke ngerti ngaku-ngaku nih duduk bapai arane siapa cung sirat kula namine Bejo anake siapa anake Abah Fuad diwono takon nih wong butek teh takon nih keluarga ane Abah Fuad kudu dene anak Bejo ku anake langka sopas ku kita langka arane Muhammad Bejo langka. Siapa lagi ngaku-ngaku nih dulu bapai padahal dereke ngerti bahwa Abah Fuad dulu bapai tapi ngaku nih anaknya Abah Fuad berarti ikut maka jari kanjeng Nabi fal jannatu haramun alaih suarga haram baginya. Apa maning ngaku putuwe kanjeng apa maning ngaku putuwe kanjeng aku apa maning ngaku putuwe kanjeng wis dari habib tapi wis yang penting dari umat kanjeng jangan minta dihormati lebih karena apa karena memang apa syaratnya putuwe kanjeng Nabi aku doanya bukti ya tidak mudah. Nah kemudian proses karena klan Ba'alwi ini adalah sejarahnya adalah dari Syiah Islam India dari asalnya si Maimun Al-Qaddad sekuang Yahudi ngaku-ngaku putul kanjeng Nabi sing Said Ismail bin Said Jafar Sodik hadinya Said Musa Al-Kafir maka akhirnya sampai sekuang si Ismail dia keturun di Irak turun di Hadramaut iku arane wong bapak arane Muhammad bin Sulaiman kemudian diklaim sebagai Alwi bin Ubaidillah maka Alwi bin Ubaidillah ini secara wongnya fiktif bahkan kuburannya gubernur gubernur pengarangnya Habib kadang-kadang balik kuburan palsu langka isinya dikono tiba-tiba diklaim anak kuburan Habib jadi bakana Habib balik kuburan langka isinya itu bareng-bareng deweknya kok pengisi
Wis kokon ngisi bae wis langkai sen. Dewek ning kokon ngisi. Gila. Para syekh, para seluruh ini adalah kemudian karena banyak persekusi daripada doktrin-doktrin sing benar segala macam alim, maka dari itu nyuwun pencerahannya ini istimewal adalah saking Mama Gufron nomor kaping kali saking Kusbet mumpung anak nikah nih kita monggo Kusbet ini.